Oke teman-teman, saya ini baru pulang mancing ya, mancing hampal lah barusan. Dan saya tuh naik perahu saya yang perahu drum plastik yang pakai mesin Honda Supra 125 ya, mesin motor. Dan saat ini saya mau pengen liatin sama kalian kecepatan dari perahu ini, terus konsumsi bahan bakarnya berapa ya. Kita dari sini pulang mancing ke dermaga tempat bersandar perahu ini sekitar ada 5 km lebih ya, hampir 6 km. Dan kita mau coba sekarang habis berapa bensinnya. Nah, ini dia kapasitasnya 1 liter ini, seliternya. Seliternya. 1 liter ini kita isi full nih. Oke, dan mesinnya pakai mesin motor Honda Supra 125 standar ya. Untuk mesin masih standar, nggak dikorek-korek. Lihat. Kita pakai kipas nomor berapa ya? Daun 3, kipas kuningan daun 3 nomor D12 kalau nggak salah. Pada D11. D11, guys. Oke, kita lihat kecepatannya berapa. Ayo berangkat, guys. Aplikasi speedboat ya. Nah, ini dia. Ini guys. 7 knot, 7,3, 7,5. Kemarin sih hampir kuat 8 knot ya. Sekarang mungkin karena ada angin ya dari depan, karena arah angin ini dari depan. Oh iya, nyampe 8,2. Rata-ratanya sih di atas 7 knot ya. Korek-korek, karena kalau di korek mesinnya itu kan cepat panas ya, berisiko macet. Jadi kita dibiarkan standar aja. Dan ini memakai gigi 4 ya, top gear gigi 4, dari mulai jalan sampai putaran atas langsung pakai gigi 4. Thank you.
guys, kita udah sampai di dermaga ya, dermaga Pasir Gelis. Dan rute tadi jadi lumayan jauh ya, karena menghindari eceng juga. Dan kita lihat berapa sih untuk konsumsi bahan bakar ya di gaspol dari tadi ya, makanya coba lihat, ini masih ada ya, berarti setengah tank ya, 800 miliar. Sekitar 800, enggak sampai 1 liter, enggak habis ya. Ini masih ada 10 kilo guys. Dan mesinnya adem ya, karena kita pakai ini nih, pakai air. Untuk boringnya kita modif ya, dibungkus ya pakai amonium, terus ini air masuk dan ini air keluar, ini masuk ini keluar ya. Jadi untuk sistem pendinginannya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya.